Sinergi Asta Bogor, inilah dia, Suwardi. Lawannya dari sudut merah, seorang petarung kelahiran Semarang, usia 25 tahun dengan tinggi badan 167 cm. Inilah dia, Muhammad Bradford Kole. Sarankan kepada semua fighter di tanah air kita melatih semuanya, bukan melatih semuanya striking, yeah. Grappling, yang grappling berarti striking, striking berarti grappling. Karena in MMA everything can happen. Betul. Everything can happen. Satu single pukulan, satu pukulan bersih bisa membuat lawan KO di sini. Saya setuju. Oh, elbows yang di bawah ini sangat tidak beruntung mendapatkan posisi seperti ini. Apalagi yang dihadapi adalah orang yang sangat mengerti dan ingat. Kembali triangle. Dan sangat tenang. Oh. Sangat tenang. Setting yang luar biasa ya. Saya yakin ini bakal masuk submission-nya. Karena ini sangat diulang. Dalam. Ini kejadian yang berulang. Oh. Dan dia tap. Sampai gamsilnya pun keluar. Ini tandanya benar-benar habis sampai. Bang mungkin mau membalas dendam adik perguruan ya. Oke. Mencoba melakukan giletin Suwardi. Hampir, tapi berhasil lolos lagi Bernata. Pukulan sangat baik dari Bernata. Oh, bantingan sangat baik sekali lagi dari Bernata. Tapi untungnya seorang Brazilian jiu-jitsu loh, dia tidak takut untuk dibanting. Iya. Karena pada saat dibanting dia justru malah berterima kasih. Ya, dan posisi berbalik. Suwardi ada di back mount. Back mount dapat Suwardi. Berusaha mendapatkan rear naked choke dan body triangle. Kita lihat. Dan untuk membalikkan posisi juga sulit Bung Francino ya. Sangat sulit karena sekali. Karena pinggang lumayan mati Bung Francino. Iya, sulit sekali. Elbow yang baik. Bagus sekali. Dan RNC coba dilakukan Suwardi. Tidak masuk. Sangat dalam. Kita lihat. Akankah dia tap dan sulit apakah Suwardi akan memasuki posisi tap out? Oh, tampaknya Suwardi mendapatkan tiket menuju final ya Bung Francino ya. Baiklah pecinta One Pride, Rengga Rafael Richard dan mereka sudah memulai pertandingan dengan jual beli dan low kick dan dibanting. Takedownnya sangat baik oleh Rengga, tapi kita tidak boleh meremehkan skill ground fighting dari Suwardi karena ini adalah yang ditunggu oleh Suwardi. Dan ini sudah memasuki attempt dari guillotine choke ya Bung Gam. Guillotine tapi dari di bawah dari posisi half guard. Dan dia sudah ada di guard sekarang. Dan masuk kembali posisi guard. Kita lihat apakah bisa dia dalam. Dan Suwardi memenangkan kejuaraan nasional pada malam hari ini. Kelahiran Kota Kudus, 22 tahun silam, 165 Kristo. Saling mencari tahu terlebih dahulu. Masuk lagi ya, hambanya masuk ya. Masuk kembali. Oh, sudah. Di counter, di counter, dilawan balik. Dan dia berhasil masuk. Masuk ke takedown. Takedown yang baik. Dan Sutrisno kembali. Suwardi memiliki permainan bola yang baik dan satu teknik giletin choke coba dilakukan. Suwardi dengan knee kembali baik sekali, mendarat kembali. Masuk kembali. Dia terus untuk bertahan ya, Bung ya. Dia hanya tidak mencoba untuk berdiri dan dia akan kembali langsung malah melakukan passing guard. Ya, di sini strategi yang baik.
Suwardi saat ini merupakan strategi yang baik untuk bermain di groundnya ya Bung ya, karena di sini juga dari posisi knee right. Kenapa nih Bung Deddy? Ya di sini juga baik sekali. Knee right adalah satu posisi di mana dia bisa melakukan ground and pound dengan jarak yang cukup baik ya. Dan itu pukulan dari knee right itu lebih kuat daripada posisi mount ya. Betul sekali. Ya. Karena dia bisa menggunakan lebih banyak. Menggunakan pressure. Nah, kembali maju. Posisi yang hampir sama lagi. Americana ya, Pak Kadar. Oh, masuk Americana malah. Oh, sorry, Kimura. Kimura, sorry. Dari posisi guard ya. Kuncian bahu juga. Kuncian bahu dari guard. Dari arah yang berbeda. Oh, man. Dan, that's a tap. That's a tap. Seperti yang kita bahas tadi ya. Magetan from Asta MMA Bogor seorang stand up fighting atau dari boxing ya Bung ya? Dari boxing dan kita muatai, ya. langsung saja Suwardi. Justru dia di bawah ground fighting yang cukup Bung, kita lihat Aryan bilang sudah, Anda mau main ke bawah, saya jabanin, ayo. Wow, ini sepertinya Aryan sudah cukup mendapat informasi tentang Suwardi, sehingga dia pun rupanya sudah mempersiapkan itu, Bung. Dia sudah tahu bahwa Suwardi suka melakukan cage fight. Ya. Dia suka menekan, habis itu banyak menekan. Dan satu kali dia mengalami sedikit, Suwardi bisa, kayak tadi saya bilang, mengambil kesempatan nyolong itu, satu namanya submission. Ya, ini ilmu copet ya, Bung, ya. Mencopet. Mudah-mudahan saja ilmu copetnya bisa keluar malam ini, Bung. Ya. Kita lihat, ya, dia melakukan... Set up untuk posisi. Triangle masuk. Triangle. Baru saja. Sudah dalam. Baru saja dikatakan, kita lihat. Iya. Mau copet apa? Iya, copetnya ini triangle dia. Ini. Ini dia. Kita akan hitung dalam hitungan. Sudah dalam. 1-2 pukulan dia. Berubah terus. Masuk ke Kimura. Iya, merusuk. Kita lihat. Masih mencoba untuk melakukan set up di triangle-nya. Dia mematangkan. Mau apa lagi yang bisa dilakukan? Semakin masuk. Kuncian tangan. Berbahaya. Iya. Ambar dari triangle. Oh. Dan dia tetap. Suwardi Indonesia kembali berkibar. Kelahiran Kota Tangerang, 31 tahun, 168 cm dengan disiplin bela diri Muay Thai. Rudy Agustian. Backdoor, bagian pintu belakang sudah berhasil ditutup. Pintu belakangnya berhasil ditutup. Tapi sudah jangan dan dibanting. Luar biasa Suwardi kali ini bisa. Takedownnya berani tapi di promosi. Scissor take down. Dicoba scissor take down dengan 1 meter sisa. Tapi masih bisa dibawa ke bawah dari sini. Kita lihat apakah bisa ada kuncian dari Suwardi. Kuncian kaki. Kuncian heel hook dicoba. Sudah dalam. Ditutup. Pintunya ditutup. Belum. Kuncian kaki masih. Belum. Hampir saja. Masih 1 menit tersisa. Masih banyak waktu. Ronde pertama nih. Masih belum licin. Masih banyak kesempatan. Satu menit itu banyak waktu. Betul sekali. Dan ini kita lihat di sini sudah hampir mas Rudy masih terus bertahan seperti dia bertahan untuk hidup. Oke, berakhir. Apakah bisa straight arm lock? Masih ada 1 menit. Luar biasa. Luar biasa. Counter-nya dia. Hampir saja. Masih belum lepas dari Suwardi. Hati-hati belakang kepala. Agar posisi. Kembali ke single leg. Iya. Masih juga dia double. Dan apakah berhasil? Ini dia. Diganggu kembali, bisa dibawa ke bawah. Tendang lagi. Sudah masuk. Arenji. Apakah bisa Arenji? Okay. Rudy masih melindungi kakinya. Satu sudah mulai masuk. Hampir. Ditahan. Keduanya seat belt sudah masuk. Iya. Dan kedua hook sudah masuk. Nah ini Rudy, dia. Awas Rudy. Rudy awas.
Satu ini awas. Tangannya diganggu. Satu sudah masuk. Tangannya diganggu. Oh. Nah, dia akan mencoba untuk mengeluarkan dari dia sudah dalam. Sudah dalam. Ini masuk. Masuk. Ini harus cepat. Masuk. Sudah masuk. Iya, masuk. Tinggal sedikit lagi. Suwardi. Dalam tetap. Teknik gulatnya terutama untuk melakukan takedown defense. Iya, defense takedown ya. Kembali dia selalu middle scramble kick. Ya langsung ke coba dia tidak masih clinch. Suwardi masih mencoba clinch. Underhook, double underhook. Ya. Terlepas. Baik sekali satu. Colongan yang baik ya. Dari Suwardi. Baik sekali satu. Memiliki skills yang luar biasa ya. Betul. Ya, oke cage. Bermain dengan cage. Persiapan untuk single leg nih. Ya. Apakah bisa dijatuhkan nih? Kembali kita lihat tangan kanannya ya biasa melakukan underhook di sini, yes, single leg. Oh, baik sekali. Single leg yang bagus sekali, baik sekali ya. Di sini di wilayahnya Suwardi nih. Kembali di sini cepat sekali Erwin. Betul. Berhasil melakukan rhythm post guard. Erwin Shah, iya. Oh, baik sekali. Kali ini dibanting oleh Erwin Shah. Kita lihat guillotine choke apakah dilakukan Suwardi, Bung? Iya, di sini gilip masuk ke belakang nih, Bung. Tampaknya kita lihat cukup rapat. Sudah ya. Dalam, Bung. Tampaknya cukup rapat, apakah berhasil masuk. Apakah tap, Bung? Kita lihat. Tampaknya dia masih memegang pergelangan tangannya. Kita lihat tadi Erpin masih memegang pergelangan tangan dari posisi dalam dan tampaknya lepas. Kita lihat, ini emang belum rapat. Apakah yang dilakukan Suwardi tidak sengaja. Karena dia pada saat lawan berbalik. Oh, baik sekali. Suwardi tertekan. Oke, kombinasi yang baik. Tertekan, Bung. Baik sekali. Kita lihat Suwardi tertekan. Di sini apa langsung. Terjadi, Bung? Kita lihat Suwardi clinch. Clinch. Erwin terus memberikan penekanan di sini. Ada baik sekali. Yang dilakukan Suwardi ini. Iya. Satu teknik bantingan ya, berhasil dilakukan dan kita lihat Erwin. Ya, kita lihat side position. Oke, dia mencoba mengambil kimura ini, Bung ya. Kimura. Lihat ya, tangan kirinya. Oh, baik sekali. Oh, kita lihat tangan kiri kanan. Stop. Tap out, Bung. Stop. Tampaknya dia memang melakukan satu, ya, sini tampaknya kuncian arm lock ya. Betul, dia menggunakan tangan, Bu, menggunakan kaki, sorry. Iya. Kita lihat. Itu kuncian bahu, sorry. Itu adalah Americana ya, jadi kuncian bahu. Oke. Luar biasa.